Manusia dan mengembangkan inovasi. Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi itu adanya di perguruan tinggi. Ya, karena itu kunjungan saya hari ini ke perguruan tinggi di Papua ini, terutama ke UNCEN, untuk melihat kesiapan dan kemajuan UNCEN yang sudah berjalan selama ini. Dan saya khusus ke FK karena tadi sumber daya manusia yang unggul itu kuncinya dua tadi, pendidikan dan kesehatan. Jadi FK Universitas Cendrawasih ini sangat penting untuk kita perkuat agar bisa menghasilkan di satu sisi pendidikan, mendidik dokter-dokter yang profesional, yang qualified, dan yang kedua juga ikut meningkatkan kesehatan masyarakat di Papua dengan lahirnya dokter-dokter yang berkompetensi dan profesional. Nah, inilah tujuan saya ke UNCEN dan motivasi menyemangati teman-teman di UNCEN, khususnya teman-teman di FK UNCEN. Fakultas kedokteran tadi fakultasnya sudah ada, salah satunya rumah sakit. Nah, kedokteran di, yang tadi Bapak kunjungi Pak? Betul, di Fakultas Kedokteran itu di sana itu selain kampus, kita membutuhkan rumah sakit pendidikan. Nah, selama ini rumah sakit pendidikan yang dibangun di UNCEN itu mengalami hambatan, mengalami kendala sehingga mangkrak beberapa tahun ya, 4 tahun terakhir ini tidak ada pembangunan. Ini akan kita percepat untuk bisa diselesaikan. Nah, untuk itu saya berpesan pada Pak Rektor dan seluruh jajaran di UNCEN untuk bisa menyiapkan seluruh persyaratan ya agar itu bisa segera kita selesaikan. Jadi dalam hal ini Kemdikbud sudah bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk menuntaskan bangunan-bangunan, terutama rumah sakit pendidikan yang mangkrak atau belum terselesaikan. Syaratnya itu kesiapan. Kalau nanti dari UNCEN sudah betul-betul siap, dokumen lengkap, perencanaan lengkap, dan tidak ada masalah di dalam bangunan itu, maka insya Allah itu akan segera kita selesaikan. Harapan kita dalam 1-2 tahun ke depan ini, rumah sakit pendidikan bisa terwujud, sehingga lebih memperkuat Fakultas Kedokteran dan lebih bisa menghasilkan dokter-dokter yang tadi profesional dan kompeten. Terima kasih banyak. Sama-sama, jadi sukses semuanya. Terima kasih.